Seorang aparatur sipil negara atau ASN di Cipayung, Jakarta Timur, tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin lantaran nomor induk kependudukan atau NIK miliknya telah digunakan oleh orang lain. Hal itu dialami Fani Arimulia Nugraha, 42 tahun, yang bekerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Fani mengaku telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Namun hingga kini ia belum menerima sertifikat vaksinasi. Ia mengatakan ketika ingin cek administrasi untuk sertifikat, infonya NIK-nya sudah terpakai dan tidak bisa cetak sertifikat vaksinnya. Berdasarkan penuturan petugas administrasi, kemungkinan ada salah input atau NIK-nya double. Pihaknya pun lalu disarankan menghubungi 119 dan mendapatkan informasi bahwa sudah ada dua orang yang memakai NIK KTP tersebut. Sambil menunggu konfirmasi lebih lanjut, Fani berencana mendatangi suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan kejelasan. Pihaknya mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan NIK tersebut dan berdampak kepadanya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.